Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Divinasi, setia kawan bagi MCA dan MIC. Sebaik sahaja memenangi PRU14 pada Mei 2018, Pakatan Harapan pada ketika itu diterajui oleh Dr. Mahathir pantas melakukan pendakwaan terpilih ke atas pemimpin UMNO. Pada tahun yang sama, mantan Perdana Menteri dan Timbalan Menteri, Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid dihadapkan ke mahkamah. Rakyat boleh menerima tindakan itu sekiranya dua-dua mereka memangnya melakukan kesalahan dan perbicaraan dilakukan dengan adil. Tetapi selepas 4 tahun perbicaraan, DS Najib juga disabitkan dengan kesalahan walaupun terdapat pelbagai kebincangan dalam perbicaraan tertuduh sehingga hari ini tidak dapat dikesan. Individu yang mengurus akaun DS Najib masih lagi bebas. Malah segala bukti baru yang mempersoalkan kredibiliti hakim perbicaraan dan sumber sebenar duit tersebut ditolak secara mentah-mentah. Bagi paling memuskilkan apabila hujah penghakiman dan keputusan di peringkat Mahkamah Persekutuan tular di media sosial sebelum prosiding rayuan berakhir. Begitu juga dengan Datuk Seri Zahid, pemimpin yang berada di saniri teratas di dalam kertas siasatan tidak dibawa malah langsung tidak disiasat oleh SPRM. Dalam perbicaraan mahkamah pula, terdeda individu yang dikatakan memberi duit suapan tidak dapat dikenal pasti. Malah, dalam beberapa nama yang didedahkan oleh saksi pendakwaan, turut menerima duit langsung tidak disiasat apalagi didakwa. Penulis tidak mahu mengulas mengenai proses keadilan dan kes